Halo guys, welcome back to my channel. Oke, seperti biasa di channel ini selalu membahas beberapa trik yang ada di aplikasi WhatsApp. Dan di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang trik WhatsApp, yaitu cara membuat stiker WhatsApp dengan foto sendiri tanpa aplikasi editing. Nah, jadi buat kalian yang ingin membuat stiker WhatsApp dengan foto kalian sendiri, silahkan simak video ini sampai habis agar kalian mengetahuinya, oke? Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya akan pantun dulu sob. Ada lalat nempel di pipi, let's kui. Oke, langsung saja untuk membuat stiker WhatsApp dengan foto sendiri, di sini saya tidak menggunakan aplikasi tambahan, tetapi menggunakan browser bawaan saja sob. Dan di sini saya menggunakan browser Chrome. Nah, setelah masuk di sini kalian tulis saja remove.bg. Kemudian kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kalian klik di bagian upload image. Lalu masukkan foto yang akan dijadikan stiker di WhatsApp. Nah, maka secara otomatis background pada foto tersebut akan terhapus sob. Selanjutnya tinggal klik saja download. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian tinggal buat lagi menggunakan foto yang lain sebanyak yang kalian inginkan sob. Oke, jika kalian sudah membuat beberapa stiker menggunakan foto kalian sendiri, langkah selanjutnya kita akan mentransfer stiker yang sudah kita buat tadi ke aplikasi WhatsApp. Tapi untuk mentransfer stiker yang sudah dibuat tadi, kita perlu menggunakan aplikasi tambahan. Dan di sini saya menggunakan aplikasi Waymoji. Kalian bisa dapatkan aplikasi ini melalui Google Play Store secara gratis, atau kalian bisa dapatkan melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, jika kalian sudah berhasil dapatkan aplikasinya, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini sob ya. Selanjutnya di sini kalian klik tanda plus yang ada di bagian bawah. Lalu klik tanda plus lagi yang ada di bagian samping. Selanjutnya masukkan stiker yang sudah kita buat tadi sob. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan stikernya terlebih dahulu. Dan jika sudah, selanjutnya kalian tinggal klik skip yang ada di bagian bawah. Nah, di sini kalian bisa menambahkan tulisan pada stiker tersebut. Untuk menambahkan tulisannya, kalian tinggal klik saja teks yang ada di bagian bawah. Nah, di sini kalian bisa pilih gaya tulisan mana yang akan kalian gunakan. Kemudian tinggal tulis saja kata-kata yang akan ditambahkan pada stiker kalian sob. Nah, jika sudah, kemudian tinggal klik saja tanda centang yang ada di bagian atas. Oke, di sini kalian bisa sesuaikan tulisannya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kemudian tinggal klik saja save yang ada di bagian atas. Kemudian klik yes. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian diminta untuk membuat folder terlebih dahulu sob. Dan untuk nama foldernya, kalian tulis saja sesuai yang kalian inginkan. Nah, jika sudah, kemudian tinggal klik saja save yang ada di bagian bawah. Nah, jika sudah, selanjutnya masukkan lagi stiker yang lain yang sudah kalian buat. Dan caranya seperti tadi ya sob. Nah, oke, jika sudah, selanjutnya klik di bagian My Sticker. Kemudian klik tanda plus yang ada di samping stiker. Nah, di sini kalian tinggal klik saja tambah untuk menambahkan stiker ke aplikasi WhatsApp. Dan jika semuanya sudah selesai, selanjutnya tinggal masuk saja ke aplikasi WhatsApp.
kemudian masuk ke percakapan yang ada di WhatsApp, lalu klik tanda emoji yang ada di samping ketik pesan. Dan ya, ini dia stiker yang sudah saya buat tadi sob. Selanjutnya tinggal kirimkan saja stiker tersebut ke teman kalian yang ada di WhatsApp. Nah oke, jadi begitulah cara membuat stiker WhatsApp dengan foto sendiri tanpa aplikasi editing. Dan oke, sekian video saya kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.